is clear that climate change threatens decades of development progress and places in jeopardy all our plans for inclusive and sustainable development. From increased poverty and food insecurity to growing water stress and accelerated environmental damage, climate change is a clear and present threat. This is an issue that is bigger than one city, one region, or country. The choices and commitments we make over the next few days and our sustained cooperation will determine if we are able to leave a better future for the next generation. Orang Dayak tidak pernah melihat dirinya lebih tinggi dari alam sekitarnya. Dia adalah bagian dari lingkungan hidup. Dia bagian dari hutan, dia bagian dari sungai, dia bagian dari danau, dia bagian dari gunung, dia bagian dari lembah, dan seterusnya. Dia tidak di atas mereka. Karena itu hubungan yang harus dijalin adalah hubungan yang harmonis. Mereka mengambil dari alam itu secukupnya. Karena dia tidak melihat alam itu sebagai sesuatu yang rendah dari dirinya, tapi sesuatu yang sama dengan dirinya. Mereka tidak rakus. Mereka mengambil secukupnya dan meninggalkannya untuk generasi selanjutnya. Berbagai macam dampak deforestasi dapat kita lihat langsung di sebuah desa di Kalimantan Tengah, di Desa Taleko yang berada di Kabupaten Barito Selatan. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di Barito Selatan. Dan di desa ini saya bertemu dengan seorang penetua Dayak yang umurnya lebih dari 100 tahun. Beliau telah menyaksikan berbagai macam perubahan satu abad lamanya. Berubah tuh, kita ti urut nih pang bangaduhu. Amun sadi itu rami,
rama ulut ni. Nana mun hakari be rekan upuat roye. Inungan basa pak rese. Hanya ba aratur. Biro. Bukan bawein lo mahar pada manuntut mahe ai. Mo kawan iya masam naun lagi bu kesenian. Pajar kapanan hanya gangerek kapanan menari hanya ayero tari bahalai tari ayero. Apa dah angan tahu akal angabeng aku nung ikat angunu asadi rami asadi kita tiha kasih esa dunia bau bah dengan kapan ia eleh bangun ni ang kapan ia bahai tulak kena. Sungai yang merupakan sumber penghidupan masyarakat adat mengalami erosi. Ini jelas merupakan dampak dari deforestasi. Ini gara-gara perusahaan yang mulai surut ini. Sebelum perusahaan pada pernah surut pasir ini. Memadakan rekam. Di pasir ini kan turun-turun-turun. Matan kertak itu kan. Pokoknya motor yang lewat-lewat itu kan berarti betung-betumpir kan anu nih kan pasir ini kan. Jadi turun di sungai, nyasar. Amak kawing agusuk ni tadi, lalai pun tu. Sabah agusuk ni dah nong, tapi di sindu ni, dah ngelalat ni aru. Main hawa ding bunar, nak lalat nanti aru. Bangun ni tu dah kareh ingkai aru, bu jadi. Ayero pantai jadi ratung bayi. Rupan helak bunaran di tariko iru. Iu sebarak ni itati. Amun sadi pamaka iu ayu. Hungi nanyuk rolarek mengolah kami tahu minta na iu. Tadi. Ada. Airnya kan surut terus pak. Jadi lama udah diambil terus ikannya kan habis. Dari mana dia masuk lagi? Kalau air enggak ada. Masyarakat Meraya ini adalah karena orang banyak, bukan hanya masyarakat Meraya saja, yaitu ikut nambang emas. Karena untuk mata pencarian lagi yang lain ini boleh dianggap sudah menurun 90% menurun, tidak ada lagi. Ada yang untuk noreh getah, ya tetapi harganya mana? Nggak sesuai dengan biaya hidupnya di dalam satu bulan. Berawal dari permasalahan lingkungan, masalah-masalah lainnya pun bermunculan. Pada saat saya mengunjungi desa Talekoi, saya melihat sendiri konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Ya, aksinya aksi damai aja, aku bilang begitu sama teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini udah direncanakan. Memang nggak ada konfirmasi kemarin dari kita, sama kita kemarin tuh kan teman-teman yang ada di sini. Memang rencananya memang dari kemarin-kemarin rencananya memang kita ada aksi kok. Soalnya kan kita sangat-sangat kecewa sekali di sini. Soalnya kegiatan perusahaan ini kan sampai nggak ada melibatkan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan itu aja. Kita itu memang diabaikan lah. Sebenarnya keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan logging yang ada di sini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Namun sayangnya, fakta yang terjadi tidaklah sedemikian rupa. Masyarakat tidak dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan dan hanya bisa dihitung jari berapa jumlah orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Perusahaan-perusahaan masih mengambil pekerja dari luar daerah sini. Masyarakat Desa Talekoi bukan hanya sekedar meminta pekerjaan kepada perusahaan, namun masyarakat desa ini telah mengorbankan dan memberikan daerahnya sebagai daerah pertambangan maupun logging. Perusahaan-perusahaan ini pun saat pertama datang sudah menjanjikan bahwa mereka akan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sekami ini harus menghargai perusahaan kami. Iya, memang itu. Kami harus menghargai. Ada anak pancing. Orang Dayak itu ramah sebenarnya. Tapi jangan bikin orang Dayak itu marah.
anak corona 4 kali nggak masuk berkat. Mau masyarakat. Ini penggawi. Sementara gawiat senapa nyairi ini sampai ke iri iru mesti kanan kayu gawiat kan buang kayu ni ulun ri itu kayu bagawi nanu ulun luar sa kayu bagawi sa ulun masyarakat asli pang bagawi daga nyairi sa iri rawit ke semua menyeri ngam pasok ulun masyarakat kan buang rawit kaiti. Kita mengambil secukupnya dari alam. Memang di sekitar kita berlimpah makanan, minuman, dan yang bisa kita pakai. Tapi kearifan lokal mengatakan ambillah secukupnya. Dia tidak memaksa alam, mengeksploitasi alam, apalagi mengekstraksi alam. Kenapa? Karena alam harus dijaga, bukan diperas, bukan diambil begitu rupa, sehingga menghasilkan sebanyak mungkin, tidak seperti itu. Alam adalah bagian dari hidup kita, dia harus diperlakukan dengan baik, dengan cara juga penggunaan yang berkelanjutan, tidak dipaksa untuk berproduksi terus-menerus.